Sempat mendapat gunjingan karena pindah ke Aprilia Racing dari Yamaha, Maverick Vinales ingin buktikan jadi juara. Vinales rela mengalah membantu rekan setimnya Aleix Espargaró untuk memburu gelar juara. Kalimat yang membuat Maverick Vinales mendapat gunjingan adalah, "Saya bergabung dengan Yamaha untuk menjadi juara. Namun sekarang ia telah berpindah ke Aprilia Racing dan belum dapat mewujudkan mimpi besarnya tersebut." Yamaha terkenal sebagai tim penantang gelar, sedangkan Aprilia Racing terkenal sebagai tim semenjana. Hal tersebut merupakan keputusan nekat Vinales demi bisa kembali menikmati balapan. Sebelum Aleix Espargaró berhasil raih posisi ketiga MotoGP Inggris, Aprilia Racing dipandang sebelah mata. Tetapi perlahan Aprilia Racing membuktikan kualitasnya dan Vinales berhasil menemukan kecepatannya. Sehingga Vinales pun sukses merebut podium back-to-back dengan finish ketiga. Pertama balapan di Assen dan kedua di Silverstone. Maverick Vinales akan mulai mewujudkan mimpi besarnya pada balapan sesi berikutnya di Red Bull Ring Austria. Vinales sendiri juga berterima kasih kepada Aleix Espargaró selaku rekan setim di Aprilia Racing atas bantuan yang diterimanya. Saking respeknya, Vinales rela mengalah saat harus membantu Aleix Espargaró memburu gelar. Diterimanya dengan lapang dada. Hal tersebut terjadi pada tahun 2015 saat mereka berdua sama-sama masih berada di tim Suzuki X-Star. Dan sekarang Maverick Vinales memiliki kesempatan untuk merebut gelar juara di balapan selanjutnya bersama Aprilia Racing. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!